kayak gini rupanya ya. Kalau mau nikah, repot dia. Tak apa-apa aja yang mau dibeli. Bingung aku. Ah. Itu Kak Bordir sendirian. Kak Bor! Sum. Dari mana kau? Kok membawa-bawa tas kayak gitu? Mau ngalah-ngalahin aku pula kalau tiap hari membawain tas. Mau ngutip lo aku, Kak. Kemarin tuh hilang-hilang duitnya. Jadi udahlah pakai tas. Kalau di kantong suka jatuh. Ini kayak gini lah ini. Bawa-bawa mau menjatuhkan aku kau ini. Udah mau mengalah-ngalahkan membawa-bawa tas. Kau udah mulai sibuk kok ya? Nggak minta-minta lagi kau. Mana ada aku minta-minta lo, Kak Bor. Kan aku dikasih. Kok kayak kebingungan gitu kau, Kak? Kenapa kau? Iya, bingung kali aku. Kalau mau nikah ini apa aja sih, Sum? Yang harus disiapin, yang harus dibeli gitu. Oh, itu yang kau bingung, kan? Kalau aku sih dulu kan, Kak Bor, kalau nikah itu, laki-lakinya yang bawain saku lemari, tempat tidur. Pokoknya, isi-isi kamar itu dari dianya semua dibeli. Kalau itu pun aku tahu, Sumi. Ah, gak apa-apa punya diisi sama Bang Roman nanti, udah terisinya kamarku. Maksudku itu kayak yang untuk pestanya gitu loh, nanti bumbu-bumbunya, untuk apanya, bunga-bunganya, gitu-gitu loh, Sum. Oh, yang kayak pesta tunangan kau itu kemarin lah. Siapa itu kau pakai WO-nya? Si Gusti? Siapa yang nyarikan? Kemarin si Tati yang mencari itu. Aku terima beres aja lah. Tapi kemarin itu masaknya... Dia kayak udah jadi gitu lah kayaknya. Tapi aku gak mau pakai kayak gitu. Aku pengen orang masak gitu loh. Ada orang masak di rumahku. Oh, mamu yang rewang-rewang itu. Ada orang-orang rewang di belakang rumah apa gitu. Kak Nining lah. Kak Nining kan bisa ketua rewang. Tapi jangan kau satukan sama Kak Wati. Bisa lah itu apa, perang dunia kedua. Gak mungkin juga lah itu kusatuin. Ah, bisa gak pesta aku nanti jadinya. Mendengarkan melihat orang itu berantem di situ. Enggak mau lah aku. Ya udahlah, udah paling pas itu Kak Nining. Kak Nining pun enaknya masakannya. Syum, enak kali-kali syum. Menang ya kan? Ya udah nanti si Nining aja. Biasanya masak apa aja itu ya? Berapa banyak itu menunya yang biasa dimasak kalau pesta? Kalau orang kaya pesta kayak kau ini Kak Bor, banyak kali lo itu menunya. Nih kayak menu kampungnya aja lah dulu ya. Rendang, telur, tauco, mie, sop. Kalau yang western-westernnya itu kayak steak wagyu, apalagi tuh, burger, sate. Ih, banyak kali kopi-kopi seturbuk kayak gitu pun lagi zaman loh, Kak. Banyak kali ya, Sum, habisnya ya, Sum, kalau kayak gitu ya. Besar kali memang kalau pesta ini, ah. Udah, si Tati aja lah aku suruh urus, ya kan? Biar nggak payah-payah. Ayolah aku, mau ke tempat si Tati. Kau mau kemana habis ini? Ya, aku mau ngutip dulu lah, Kak Bor, ah. Ya udah, aku duluan lah ya. Iya, aku pun mau ngutip deh nih, Kak. Ya ampun. Dikejarnya lo anak-anak. Ya ampun, sampai jatuh lo anak-anak itu. Ih, kok aku jadi mama anak-anak itu? Habis dia kukuliti betul lah. Tapi lucu kali lo. Kenapa, Bu? Kok ketawa-ketawa, Ibu? Ini lo, Rom. Lucu kali lo videonya, ada biduan itu, ha. Masa dia lari-lari dikejarnya anak-anak ditakutinya sampai jatuh nangis. Oh itu, Bu. Memang lucu kali itu, Bu. Roma pun udah nonton. Bu, Roma berangkat kerja dulu ya, Bu? Iya, Rom. Kau udah makan? Udah, Bu. Tapi tadi Roma bawa bonter juga nih, Bu. Soalnya Roma pulang lembur nih, Bu. Agak malam pulangnya. Loh, kok jadi kau pula yang buat bontotmu sendiri, ha, Rom? Kan bisa kau bilang ibu biar ibu buatkan. Udahlah Bu, gak apa-apa. Lagian Roma pun bisa buat sendiri lah. Gak enak nanti Roma ngerepotin terus kan, Bu. Gak ada ngerepotin loh, Roma. Kan kau tinggal bilang ibu aja sih. Kau kan ngekos di sini, bayar di sini. Ibu pun terbantunya gara-gara kau. Udahlah gak apa-apa lah, Bu. Lagian pun udah Roma bontotkan juganya. Yaudah Roma pergi dulu ya, Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam, Rom. Roma, Roma. Tapi si Roma ini... Udah nampak kali kayaknya dia ini mau menghemat ya. Makanya dia sampai bontot, gak biasa-biasanya. Kayak mana ya? Ku bantu aja dia apa? Gak usah dulu dia bayar uang kosnya sebulan, dua bulan gitu. Belah nanti aku ceritalah sama dia, ah, kayak mana. Sayang! Eh, Dek. Dia mau kemana? Ya mau kerja lah, Bang, Dek. Tadi rencananya mau ke rumah dia, Abang mau pamitan. Alah, yang pamit? Itu berpamit-pamitan. Ya harus pamit lah, Dek. Kayak mana nanti kalau kita udah tinggal bareng? Harus dibiasakan itu. Cepat kali dia kayak gitu lah. Goda-goda awak. Ya nanti dibiasain. Adik mau kemana rupanya? Mau ke tempat si Tati. Ada yang mau ditanya dulu sama dia.
Mau nanya apa, Dek? Ada, Dek. Abang gak perlu tahu. Soalnya ini berita penting, Dek. Gak boleh tahu, Abang. Oh, udah main rahasia-rahasiaan sekarang, Adik, ya. Ya udahlah, jangan kemana-mana, ya. Jangan lasak-lasak. Nanti kenapa-kenapa, Dek, Abang yang khawatir. Iya, sayangku. Tapi nanti kalau pulang kerja, singgah bentar ya ke toko bed cover kemarin, ya. Ngapain Abang singgah ke situ lagi? Oh, bed cover yang sutra King Nasar itu mau diambil, Dek, sama King Abdullah. Iya, yang merek King Nasar itu. Tapi yang model ini, seperti mati lampu itu, ya. Kan untuk tidur kita bersama nanti. Nanti itu kita tidur nggak? Hai, nggak kayak gitu, Dek. Ya udah, nanti Abang singgahin, ya. Nanti Abang ambilin. Abang bungkus King Nasarnya. Makasih ya sayangku. Ini duitnya untuk ngambil yang bed cover tadi. Ini ya, 1.500.000 ini. Udah pas 1.500.000 ini kan, Dek. Yaudah nanti Abang singgahin, Abang bayarkan. Tapi Abang malam ini pulangnya agak lama ya, Dek. Abang ada kerjaan lembur ini pasti di kantor, ya. Ya nggak apa-apa, namanya kerja. Banyak-banyak lembur kan banyak dapat duit. Iyalah, kan Abang nanti mau menafkahin adik juga. Jadi harus kerja keras. Ya udah, Abang pergi kerja dulu ya. Yaudah. Adik jangan jauh-jauh main-mainnya ya. Hati-hati ya. Yuk. Dah, I love you. Amboi, sedap sangat lah kuah mie sop Kak Tati ini. Saya bolehlah tahu resepnya Kak Tati ini apa? Wat, kalau kau tanya resep, Wat, itu rahasia dapur, Wat. Nggak bisa diomongin sama orang. Terus itu kan aku udah jualan ini kan udah bertahun-tahun. Jadi aku tahu mana yang disukai orang, mana yang enggak. Ya, saya tahulah Kak Tati ini sudah lama lah berjualan. Kurang lebih hampir 5 tahun, kan? Dari rasa yang aku rasa ini, pastilah Kak Tati ini pakai cengkeh, benar? Iya, betul. Pakai cengkeh. Makanya dia agak nyegerak-nyegerak gitu buat rasanya. Oh, macam tuh. Dari aromanya ini kan, dari bihunnya saja sudah terasa nih aromanya. Kayak ada kayu manis sama bunga lawang. Benar kan, Kak Tati? Tahu aja kok ya, Wat. Nampak kali loh kok orang dapur. Tahu kok bumbu-bumbu ya. Kalau masakan Tati itu perfect. Nggak perlu diragukan lagi. Ada juga itu ketumbarnya dikit. Oh, macam tuh. Pantaslah rasanya yang nggak ku tahu ini rupanya dari ketumbar. Bisalah ku curi resepnya dari Kak Tati ini. Enak kan, Wat? Selain ketumbar, Wat, itu bawang putihnya itu harus banyak dari bawang merahnya. Loh, kok ku buka ya resepku sama kau ya, Wat? Tenang sajalah, Kak Tati. Tak usahlah berburuk sangka denganku. Aku tak ada niat buruk. Jangan kau bilang Wati gak ada niat buruk. Nanti tiba-tiba kau udah buka mie shop di sana. Taklah, Kak Tati. Tak ada niat aku untuk mematikan rezeki orang macam Kak Tati ini yang udah baik dengan orang. Aku berbagi resep ini bolehlah jika aku masak tempat orang lain. Ada hajatan atau rewang. Kan tak apalah. Yang penting kan aku tak jualan macam Kak Tati. Di sininya kau, Kak, rupanya. Aku cariin ke rumahmu. Ada apalah kau cari saya, Zoom. Aku lagi kepingin makan miso. Makanya aku pergi ke tempat Kak Tati. Kan lupa lo kau. Angsuranmu lo, Kak. Angsuran, dibayar kalau ada uang angsuran. Jangan gara-gara angsuran kalian berantem. Taklah Kak Tati, tak mungkinlah kami ribut macam ni gara-gara masalah uang. Nih Asum, aku bayarlah nih angsuranku. Kok cepek ini Kak Wati, kan angsuranmu 200.000, cepek lagi mana? Sabarlah Asum, aku kan tak pernah telat membayar angsuran dengan kau. Aku bayar segitu dulu lah. Esok kalau ada uang, aku bayar lagi lah, Sum. Udah mulai susah kan, Sum? Menagih uang-uang angsuran itu. Kayak mana? Enak? Ya kayak gitulah, Kak Tati. Ada yang pura-pura pingsan. Ada yang pura-pura nggak ada di rumah. Ada yang pura-pura entah kemana. Udah berbagai macam manusia aku hadapi, Kak. Kau membilangkan aku bahwasanya aku tuh pura-pura pingsan saat ditagih dengan kau, gitu? Iya? Enggak kau loh, Kak Wati. Ada orang-orang sana, orang ujung Serdang sana. Kalau kau kan tepat waktunya kalau bayar. Oh, kalau si Wati ini tepat waktu dia bayarnya. Tapi itulah, agak kurang duitnya. Udah kayak gitu aja bilang, Sum. Enggak usah kau nyindir-nyindir. Jadi masuk hati ini nak sindir saya? Ya sudahlah, Sum. Ini saya bayar lunas saja. Saya tak mau jadi omongan orang. Tengok, Kak Wati ini memang paling best. Tepat waktu, gak pernah telat, gak pernah kurang bayarnya. Tetaplah Kak Wati ini bestiku.
Besti, besti, kau menganggap aku besti. Mestinya jika kau menganggap aku besti yang terbaik untuk kau, Sum, jika aku tak ada uang, mestilah kau dulukan dulu itu uang. Eh, Sum, dari sini aja kau. Eh, Kak Bor, iya tadi aku ke rumah Kak Wati, tapi nggak situ dia, rupanya tempat Kak Tati, dia makan misop. Oh, alasan aja kau. Gorengan masih ada, Ti, minta aku. Gorengan, bentar ya Bor, ambilkan ya. Kak Bodi dari mana lah ini? Wati lihat wajah Kak Bodi ini cerah sangat. Iyalah cerah, namanya habis tunangan. Udah ada kepastian, mau nikah. Eh Ti, kemarin itu yang waktu acaraku kemarin itu pakai punya WO si Gusti ya? Kalau dipakai nikah nanti bisa lagi dia? Bisa lah, punya WO si Gusti itu. Kayak gitu aja lamaran udah bagus sekali loh. Kalau misalnya kau mau lebih yang mewah lagi, tanya-tanya si Wati aja, dia kan orang-orang pesta. Tapi menurutku si Gusti itu udah mewah kali. Ya udahlah, nanti pakai dia aja lah kalau enggak ya. Nanti kau bilangkan tapi. Kalau masalah itu aman, Bor. Kau tinggal tenang aja, nanti ku bookingkan. Iya, dia memang harus lama-lama di booking. Soalnya kalau enggak di booking, takutnya full kan. Betul yang dibilang Kak Tati itu. Jika kita pakai WO, mestilah kita jauh-jauh hari pesannya. Oh iya Kak Bodi, saya mau ditanya, siapalah tukang masaknya? Jika belum ada, saya adalah bagian tim-timnya. Maaf ya Wati ya, bukan aku gak mau. Tapi aku udah ada yang masak tim ini. Jangan aku marah tapi. Tapi aku nanti tetap undang kok. Oh, sudah ada. Rupanya dia ya. Apa? Apa sih Kak Wati, sensi kali lo kau. Kak Bordir, kalau enggak kau satukan aja Kak Wati sama Kak Nini. Tak nak lah aku macam tu. Udah. Gak bisa dipecandain juga si Wati ini. Kau pun, Sum! Masih gak tahu si Wati sama si Nining aja. Udah gak bisa disatuin kau buat bercandaan pula kayak gitu. Jangan lagi kayak gitu. Tidakkah kau rasakan hangatnya gelora cinta di hidupku? Ataukah kau sengaja permainkan diriku? Goyanglah, Om. Tahu gak dikit? Tidakkah kau rasakan hangatnya cinta yang telah kau berikan? Tengok ini sebelah sini. Ataukah kau sengaja permainkan diriku? Om, aku dah nyanyi satu lagu. Ini dah lagu kedua. Ini mau masuk lagu ketiga. Gak ada lagi sabarannya. Minta sabar dulu biar masuk lagu ketiga ini. Ha. Jangan tanya bagaimana esok. Ku tak ingin mengekang perasaanmu. Yang ku tahu hari ini ku agak melambai jogetnya, jangan kayak gitu. Ku mencintaimu. Ya lagi lah. Yang ku tahu ku sangat menyayat kau. Rudy gak ada sabar untuk aku. Aku nyanyi versimu, gak nyanyi dari tadi diam aja. Yang ku tahu apa? Masih ketinggalan di sini tadi. Serem kau. Enggak mau. Bukan ku ingin memastikan. Akulah cinta sejatimu. Yakinkan hatiku. Akulah yang takdir yang kau janjikan. Jangan dekat-dekat. Bukan ku ingin memastikan. Oh, boleh pesan makan? Boleh, pesan aja lah. Rom, pesan lah, atur. Kalau orang kaya kayak kau pesta Kak, banyak puluhan menu itu. Ada kayak wagyu, daging-daging wagyu itu, rendang wagyu kan, burger, steak, apalagi itu, sate, rendang apalagi itu, rendang kuda, banyaklah telur bulat yang banyak kok. Menu yang aku bingung mau ngomong apa. Macam itu rupanya. Terus kan dari aromanya nih kan tadi macam ada apa tadi lupa. Iya kan, enak kan Wati, itu ketumbarnya. Terus itu bawang putihnya itu harus lebih banyak daripada bawang merahnya.